suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebanyak 85.6.07.362 atau 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Saudara Haji Prabowo Subianto, Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 68.650.239 atau 68.650.239 atau 44,50% dari total suara sah nasional. Keenam, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 waktu Indonesia bagian Barat. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2019, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Arief Budiman. Ini kami perlu menyampaikan bahwa kami tidak menandatangani keputusan yang sudah diputuskan pada malam hari ini dengan alasan bahwa menurut hemat kami ada beberapa daerah yang masih kami persoalkan dan tentunya ini akan kami perjuangkan lebih lanjut nantinya. Dalam rangka solidaritas kami kepada BPN 02 sebagai bagian dari partai pendukung dalam koalisi BPN. Jadi kalau sampai dengan 3 kali 24 jam tidak ada pengajuan sengketa, maka hasil perolehan suara ini akan kita lanjutkan dengan penetapan calon terpilih. Nah, tapi kalau masih ada sengketa, maka kita akan menunggu sampai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.